Okay, agak cerita kat Mas kan. Bila akak kena kanser tu? Akak cerita macam akak cerita tadi tu. Akak mula kena kanser pada awal tahun 2009. Doktor sahkanlah akak memang kena kanser tu. Kena kanser payudara. Stage 2. Stage 2 lah. Okay. Atas nasihat doktor, memang dia suruh akak buat kemoterapi, operation dulu, lepas tu kemoterapi, lepas tu radioterapi 25 kali, kemoterapi 6 kali. Untuk kemoterapi yang pertama, akak muntah-muntah, balik sampai rumah, tak boleh bangun selama 3 minggu. Solat pun sama duduk, dah tak boleh nak janji-janji, makan pun tak nak. Jadi itu kemoterapi yang pertama. Kemoterapi yang kedua, rambut dah mula gugur. Tapi bagus sikit-sikit lah. Sampai kemoterapi yang ketiga, dah mula gugur lagi banyak. Kuku dah mula coklat. Sampailah ke kemoterapi yang keenam. Kuku kaki tangan semua dah coklat. Lidah dah coklat. Tapak tangan, tapak kaki dah coklat. Dah rambut dah kembali pada botak, semua dah salah. Untuk kemoterapi yang ke-6 tu nampak pun bawa hospital dah muntah-muntah lagi, dah tak tahan lagi dah. Sampai dah siap tu radioterapi pula. Radioterapi pula muka dah berbelak-belak, hitam sebab panas sangat kan. Jadi makan lah tu lah, jalani hidup selama 5 tahun. Kita ni tahu yang, akak memang tahu akak ni memang sakit kanser payudara. Kena terima hakikat lah, kita ni dah jumpa penyakit yang tu kan. Jadi lepas 5 tahun akak pergi cek doktor lagi. Sebab doktor sahkan dengan akak dah baiklah, dah sihat sebab makan ubat dah macam-macam. Dah semualah kita cuba kan, orang kata ni boleh sakit, hilangkan sakit kanser, ni boleh tak sakit kanser macam-macam. Dah makan lepas 5 tahun doktor sahkan rupanya ada lagi sakit kanser tu. Jadi akak balik rumah, akak memang masuk bilik menangis saja. Jadi bila dah menangis tu, dalam sama menangis, doa kepada Allah, minta Allah temukan penawar. Kalau boleh sihatkanlah, tak naklah ada sakit kanser tu kan. Syukur Alhamdulillah kawan akak datang. Dah lama tak jumpa dia sebab dalam masa yang sama dia sakit, akak pun sakit juga. Jadi bila dah jumpa dia dah sihat. Jadi dia memang rupanya dia dah lebih dulu makan. Dia apa? Dia stroke. Ada sakit stroke sebelah badan. Ada jantung. Berpucat sangatlah. Jalan dia mudah, kaki dia dah serius stroke. Jadi tapi dia masa dia jumpa akak tu dia dah sihat. Dia makan produk tu lah, Sari HGAT, produk Datuk Hajah, Datuk Dr. Hajah Salimah. Jadi dia syorkan akak ambil produk tu lah. Alhamdulillah akak rasa macam berubah. 6 paket je akak dah rasa berubah. Sebab masa kemo tu akak rasa macam tulang akak macam leput ke tulang saya ni. Leput ke tulang akak ni, tangan-tangan semua tak kuat, nak genggam apa tak kuat, berjalan semua tak kuat, sini tak kuat. Lepas kena kemo tu lah masa 5 tahun. Harap-harap penyakit dah tak ada, lupa ada lagi. Jadi bila makan ni akak kata kita rasa lain lah kan. Lain lah, badan dah rasa sihat, Alhamdulillah. Kalau dulu terbaring nak tercampur-campur dalam masyarakat, dalam blok pun tak boleh. Orang kata sian-sian tu meninggal memang tak dapat pergilah. Ada rumah sekolah ni ada Yasin tak dapat pergi. Ada majlis kenduri kendara pun tak pergi. Alhamdulillah sekarang semua dah boleh campur, dah boleh memandu. Dulu pandu juga tapi tak sejak kena kanser tak mandulah, anak-anak aja yang hantar ke sana kemari. Sekarang Alhamdulillah dah boleh balik kampung Batu Pahat, boleh memandu sendiri. Rasa badan pun dah ada tenaga, sihat. Dah boleh lah campur dalam masyarakat. Kanser tu dari? Dah lepas 3 bulan. 3 bulan dan pergi cek doktor lagi, Ustaz Ismail. Ustaz Ismail, doktor sahkan dah kosong. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Nikmat Allah. Sebab akak Alhamdulillah, ya Allah, syukur. Alhamdulillah. Sebab akak pergi buat kemo tak ada lah sekarang? Dah tak ada. Kemo tu 6 kali yang tu je lah. Asma akak Alhamdulillah, akak macam mana? Asma dah meninggal. Jadi anak-anak masa bila dia kata, doktor kata sahkan yang akak ni ada lagi. Nak tanya satu je. Akak buang tak? Kan biasa kalau ada tu kan, dia buang terus kan? Tak. Dia buang sikit aja. Dia buang ketulan aja. Dia buang ketulan, lepas tu bila yang ni dia nak buang lagi.
Tapi dia kata buang habis. Doktor cakap buang habis sebab dah ada lagi tak boleh kata dia. Bila dah buang habis, dia kata ni kena kemo lagi lah. Jadi tapi dia dah buang habis lah. Tak. Dia kata kena buang habis untuk kali yang kedua ni ha, bila doktor sahkan yang akak ni ada kanser lagi, dia kata kena buang habis.